Kondisinya sekarang ya kelihatannya masih masih anu, sampai tadi pun sebelum polisi masuk masih muntah-muntah juga beliau. Berarti jantung. Yang iya bahwa kita sudah menerima surat status penangkapan itu sampai 1x24 jam ya. Tentu kalau hari ini tadi dimulai jam berapa ya, saya pikir belum ada ininya, tapi terhitung dari kami menandatangani. Dan itu sudah dibuktikan oleh polisi, tapi sebenarnya begitu. Kita menolak dilakukan penangkapan terhadap Ustaz Abu dengan alasan delik yang dituduhkan itu tidak valid di dalam pembuktiannya dari saksi. Abu Bakar Bashir saat ini resmi sebagai tersangka. Hari ini resmi sebagai tersangka dan dalam pengawasan khusus Polri yang istilah dalam KUHP secara prosedur dibilang dalam bantar ya, pengawasan bantar. Suspicious Abu Bakar Bashir. The National Police not sure Abu Bakar Sheikh. Maybe Ustadz Abu Bakar Bashir pretending. And then the police arrest him in Solo. Detain in Solo. Jumlah saksi yang diperiksa sebanyak 50 orang, 8 orang saksi yang sudah di BAP-kan. Di antaranya 7 WNI, 1 WNA. Terjadi silang pendapat antara pengakuan si